ya polisi keluar. Polisi. Tugas di mana? Ngaku polisi. Tunggu, ngaku polisi tadi. Anit, mana? 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 Katanya mana? Kita berhak sama memeriksa polisi. Mama udah polisi. Tadi dibilang dia mengapa? Jangan kau ini semua. Tadi mana? Tugas di mana? Tugas di mana? Kau mengaku kau polisi. Tugas di mana? Ngaku polisi. Sekarang enggak ngaku polisi. Iya, tugas di mana? Kawan kau aja polisi. Saya bukan punya keluarga polisi, tapi enggak kayak kau. Kalau polisi itu mana? Kenapa aspirasi? Enggak, di sini aja. Ini sabar dulu, di sini dulu. Kalau polisi kok kayak gini? Kawan warga, kawan warga. Ini tidak ada kata ini, Bro. Kawan warganya. Lawan-lawan aja, Kak. Mana ini? Tadi kamu udah bu. Enggak boleh gitu tuh, biar Pak biasa lah. Katanya dia polisi. Mengaku kau jadi polisi kau. Katanya dia polisi. Ayo. Kemunduran naik. Oke, Pak ya, saya bawa Bapak ini lebih tenang. Enggak. Lebih tenang. Saya tenang. Saya ingin yang tenang. Sok, semuanya yang tenang. Makanya jangan kau mengaku jadi ini. Harus menampung ini. Katanya Bapak marah, tapi kenapa enggak? Tadi sebagai apa? Jangan ngegas. Kalau Ibu ini kan tadi Bapak duluan. Bapak duluan yang ngegas. Bukit, Bro. Ini baik-baik Ibu, Bapak bagaimana? Ibu mau dibantu. Lapor aja sama masalah antara agama tadi. Jangan berhentikan kamu. Kita lapor peminan. Kita enggak perlu. Iya, lapor. Masih ini enggak benar ini. Masih rela enggak sama jabatanmu sekarang ini? Bapak ini tadi suruh stop. Bapak ini juga. Bapak ini yang mulai. Satu. Bapak ini juga. Kalau begitu nggak beres. Saya mohon maaf lagi. Ya, jangan dulu. Ini kayaknya nggak ada dalam namanya ini. Tak gitu. Ya betul. Setelah ini. Saya sudah ngajak Bapak. Dari awal Bapak yang menolak. Tapi saya menolong. Jadi dan berat sebelah sepertinya. Oh, kabit masih. Intinya. Kumpul dulu provokatornya masih di biar di sini langsung diskusi sini polisi mendingan panggil ini kita diskusi sekali provokatornya siapa langsung dibawa langsung kita ke polisi kita aja ini kayaknya kita ngapain repot berat sebelah ini enggak bisa tadi kan warga jadi terus aku kurang puas mana surat tugasmu kita bukan mana kan tunggu mana tadi udah tunjuk ya udah belum jelas kita ini juga punya saudara ya. Saudara kita juga ada polisi. Ada yang banyak, ada yang sampai jenderal juga ada. Cuma baik-baiklah. Kita tunggulah dulu Pak Aep. Solusi dulu. Sudah, kami lagi menunggu saya minta sok enggak apa-apa. Itu aja. Tadi gitu. Nanti didampingi. Nanti kami dulu ya. Supaya jangan ada omongan yang tidak jelas. Ya, kalau ada ketik mas nanti apa? Semuanya kan terarah. Nanti kita ke sana. Ya kan? Lokasi kita kan ngobrolnya. Kalau enggak senang kau bawa saya. Sama Bapak itu bawa, itu yang dia lagi nyatain. Bawa saya. Jadi ya itulah. Jadi hargai, Pak. Kita beli tanah juga di sini, kita orang sini. Kita orang Indonesia. Kita kamu baik-baik, jangan pak musuh-musuh. Udah, ini dari mana, Pak? Dari mana? Warga sini, Pak. Warga sini. Ini kepala lingkungan RW. Ya, tahu ini Bapak RW. Tahu. Kami lagi badan ya. Ntar lagi kita ngobrolin. Ya, Bapak ini teriak-teriak, kayak kita ngomong baik-baik. Bukannya masalah teriak. Kan tadi ada video teh, anu kan itu. Jangan, ya. Kita nonton tadi kita ngomong baik-baik. Siapa yang memang ganggu ibadah, ada hukumnya kan? Lo sendiri kan? Bapak Ren, ini siapa? Siapa yang mengganggu beribadah, ada hukumnya kan? Tahu enggak aturannya, Pak? Siapa yang mengganggu lagi beribadah, ada hukumnya? Iya. Lagi masih ada viral nih. Enggak usah lagi. Tunggulah dulu kita bicara. Apalagi Bapak sebagai perangkat pemerintah. Perangkat pemerintah itu tahu konstitusi. Foto-foto, ya.
langsung ini. Kalau berangkat pemerintah RW tahu kalau itu kita undang-undang. Jangan langsung. Jangan nyesel sekarang. Iya. Kita selesaikan dulu. Silakan kita nunggu di sini supaya selesai. Kita maksiat di sini bukan maksiat. Ya kan ngomong tadi. Silakan selesaikan dulu. Percuma aja. Saya nunggu di sini. Mau ngomong pemerintah tapi konstitusi enggak tahu undang-undang enggak tahu. Dan ini udah mereka di rumah jadi tunggu kita ngobrol. Ewa itu ya tungguan we. Foto-foto lagi di badan, jangan. Mulai lagi ya. Saya kan mau ngesek, 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 perangkat pemerintah RW, tapi nggak tahu undang-undang, nggak tahu konstitusi. Nggak punya hati. Pemerintah apa kau? Yang beragama kok kayak gini. Telepon aparat dulu. Ini dari. Jelas lah ini. Itu di dalam tas kau apa nih? Langsung foto-foto bubar, kan nggak boleh di. Katanya jarum damai. Kita bukan. Bukan ini, jadi yang salah kami, Bapak enggak salah gitu. Bukan lu. Salah kami di mana? Kan membubarkan. Salah salah. Salah masuk ke dalam ibadah lagi. Seharusnya Bapak ini kita mengganggu. Mengganggu foto-foto. Seharusnya Bapak ketua di sini. Bapak sebagai ini jangan lagi. Suruh datang ke rumah. Bagaimana? Kami bukan maksiat. Boleh beribadah apakah tidak? Itu kan harus. Saya tidak menyuruh berhenti, Bang. Enggak. Saya makasih nunggu di sini. Foto-foto itu juga enggak boleh, Bang. Lagi ini. Kita disiplin kok, gak ada ini. Siapa yang nyuruh bubar? Kan foto-foto sebagai apa? Kedalam. Ya foto saja dokumentasi bahwa itu gak boleh, Pak. Kita lagi ini, kegiatan juga. Undang-undang melarang. Presiden aja gak bisa melarang. SKP 9 nomor 2006 belum dicabut ya, masih berlaku ya. Oh, gitu ya. Iya, itu kalau Bapak mengatakan tadi SHP, SKP. SKP 99. Nah, nanti saya tindak lanjut. Apa isinya, Pak? Apa isinya itu? Ya itu aturan tentang apa? Iya, apa isinya? Coba tahu enggak? Coba, apa isinya coba? Coba. Nanti buka saja itu di.